Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka ayat 54 hingga ayat 56 dari surah Al-Maidah surah kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, maka akan didatangkan oleh Allah suatu kaum yang dicintainya, dan mereka pun mencintainya, yang merendah diri kepada orang-orang yang beriman, gagah perkasa menghadapi orang-orang kafir, yang mereka berjihad pada jalan Allah dan tidak mereka takut akan celaan orang yang mencela. Yang demikianlah kurnia Allah yang diberikan kepada barang siapa yang dia kehendaki, dan Allah adalah maha luas lagi maha tahu. Ayat 55. Tidak ada pemimpin bagi kamu kecuali Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, dan mereka itu semuanya tunduk. Ayat 56. Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman menjadi pemimpin, maka sesungguhnya partai Allah mereka itulah yang akan menang. Pada ayat yang telah lalu di atas tadi terdapatlah suatu pembayangan tentang hal akan kejadian, iaitu bahawa di waktu kedudukan Islam masih lemah, ada orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit sudi mengambil pimpinan Yahudi dan Nasrani atau Nasrani. Maka Tuhan membayangkan bahawa kemenangan akan datang dan keadaan akan berubah.
Di waktu itu, si lemah jiwa itu kelak akan menyesal. Kemudian apa yang dibayangkan oleh Tuhan itu dengan kalimah asa yang kita artikan moga-mogalah memang terjadi. Yahudi kalah di segala front dan utusan Nasrani dan dari Narjan datang ke Madinah menyatakan takluk ke bawah perintah Islam. Keduanya terjadi dikala Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kemudian itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau sendiri dimohonkan datang oleh Uskup dan Patrick Palestina untuk menerima penyerahan kekuasaan dari mereka. Dan mereka diberi zimmi perlindungan. Maka ayat yang tengah kita tafsirkan ini pun adalah satu bayangan apa yang akan kejadian. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamamu, maka akan didatangkan oleh Allah suatu kaum yang dicintainya dan mereka pun mencintainya. Pangkal ayat 54. Datang peringatan Tuhan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah dan Rasul, bahawa kalau kelak terjadi apa yang ada yang murtad di kalangan mereka, iaitu di kalangan orang-orang yang telah mengaku beriman, iaitu murtad artinya meninggalkan Islam dan kembali ke dalam kufur, membalik langkah. Maka kalau hal ini kelak kejadian, tidaklah akan terhenti perkembangan Islam. Ada yang murtad, tetapi akan ada lagi masuk ganti yang baru, yang lebih bersih Islamnya daripada yang murtad itu. Mereka masuk Islam kerana cinta kepada Allah dan Allah pun menghargai dan membalas cinta mereka. Tiada bertepuk sebelah tangan. Di dalam ayat ini dipujikan kelebihan dari orang-orang yang akan masuk itu. Satu, mereka dicintai Tuhan sebab mereka mencintai Tuhan. Iman mereka mencapai puncak tinggi. Mereka tertarik kepada Islam kerana cinta kepada Allah, bukan semata-mata kerana ingin akan masuk syurga dan takut akan masuk neraka. Sebab itu bagi mereka tidak ada yang berat, melainkan semuanya ringan sebab yang memerintah ialah kekasih mereka, Allah. Kedua, dan merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Tersebut dari cinta mereka, tersebab daripada cinta mereka kepada Allah, maka terhadap orang-orang yang sama-sama beriman kepada Allah, mereka merendah diri, tawaduk, bukan menyombong, bahkan merasa bahawa tiap-tiap orang yang beriman itu adalah saudara mereka sendiri. Ketiga, gagah perkasa menghadapi orang-orang kafir. Lantaran cinta mereka kepada Allah jua, mereka pun tidak gentar menghadapi orang yang tidak mau percaya kepada Allah atau berusaha memerangi Allah dan Rasul. Sebab itu mereka pun bersedia mengorbankan harta benda dan jiwa raga bak mempertahankan agama Allah. Keempat, yang mereka berjihad pada jalan Allah. Oleh kerana cinta mereka yang telah mendalam kepada Tuhan, maka mereka pun selalu berjihad, berjuang, bekerja keras bagi menegakkan jalan Allah dengan segala cabang, dalam segala cabang pekerjaan. Tidak mereka mengiri dan menganan lagi sebab mereka tahu bahawa usia manusia adalah terlalu pendek, tempo terlalu sedikit. Apalah artinya hidup ini kalau tidak bekerja keras? Bekerja merapatkan hubungan cinta dengan Tuhan, bekerja merapatkan hubungan kasih sayang dengan sesama manusia yang beriman, dan bekerja pula mempertahankan Islam daripada serangan musuh-musuhnya. Mereka beribadat dengan tekun, bekerja pula mencari mata penghidupan, bersawah ladang, beternak dan berniaga, dan juga berperang. Kelima, dan tidak mereka takut akan celaan orang yang mencela. Tidak mereka pedulikan celaan dan cercaan, hamun dan maki. Mereka jalan terus. Inilah mutu iman dan Islam yang telah tinggi. Yang demikianlah kurnia Allah
yang dia berikan kepada barang siapa yang dia kehendaki. Maka meskipun misalnya ada orang yang pada mulanya telah mengaku beriman, lalu kemudian belok dan murtad, namun gantinya yang lebih tinggi mutunya akan tetap ada. Islam dengan hati cinta yang terbuka. Dan Allah adalah maha luas lagi maha tahu. Ujung ayat 54. Pandangan Allah meliputi langit dan bumi. Meliputi juga akan zaman yang akan datang. Allah meliputi dengan luasnya, meliputi ruang dan masa yang kadang-kadang belum terlihat oleh manusia. Dan Allah maha tahu apa yang akan kejadian itu. Tentang suku ayat merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman, gagah perkasa menghadapi orang-orang yang kafir. Ini pentafsir Az-Zamaskari menekankan bahawa inilah perbedaan mukmin sejati dengan seorang munafik. Sebab ayat ini ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Sebab ada orang yang mengaku beriman juga, tetapi hatinya lebih condong meminta pimpinan kepada Yahudi dan Nasrani. Orang mukmin sejati tidaklah demikian. Mereka dapat bersikap lemah lembut, berlapang dada, rendah hati kepada sesama Islam. Tapi kalau terhadap kepada orang yang berbeda pendirian, mereka mempunyai disiplin yang teguh. Dalam zaman moden kita ini, orang yang demikian disebut kuat mentalnya dan teguh akhlaknya. Kalau di antara awak sama awak, Muslim sama Muslim, keadaan bisa didamaikan. Tetapi kalau dengan orang kafir, meskipun ada toleransi, tetapi akidah, pegangan, pendirian tidak dapat tawar-menawar. Lantaran pendiriannya ini, yang teguh ini, lantaran sikapnya yang bertolak ansur sesama orang beriman dan keras dalam mempertahankan agama, maka mereka pun tidak merasa gentar dan takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Cacian Nabi Nahi Munkar, dia akan terus bergerak, berjuang, laksana sebuah besi paku yang telah merah kerana dipanaskan. Demikian kata Az-Zamaskari. La yak hafuna kaumata la imin adalah sebagai paku pula untuk memperteguh pendirian seorang mukmin dalam mempertahankan kebenaran agamanya. La yak fahuna laumata la imin. Dia berani menanggung segala akibat sebelum dia bergerak dan berjuang. Dia sudah tahu bahawa akan ada halangan dari orang yang tidak suka. Sebab dia sudah tahu bahawa setiap aksi pasti ada reaksinya. Kalau tidak demikian, apalah gunanya berjuang menegakkan agama di nama jihad? Oleh sebab itu, seorang ahli dakwah yang tahan dan kebal dan masih tetap meneruskan dakwahnya walaupun apa rintangan yang dihadapi, jauh lebih tinggi martabatnya daripada orang yang lekas kecewa kerana mendapat rintangan. Dan jelas lagi bahawa meskipun betapa besar celaan orang, namun kewajipan berdakwah tidaklah menjadi kurang lantaran itu. Di sini kita salinkan dua hadis untuk menjadi pedoman bagi orang yang berjihad menegakkan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata dia, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah, janganlah seseorang di antara kamu terhalang menyatakan kebenaran kerana takut kepada manusia. Kerana kebenaran itu telah dilihatnya dan disaksikannya. Oleh kerana tidaklah mendekatkan ajal dan tidak pula menjauhkan rezeki kalau berani menyatakan kebenaran dan berani menyebut soal yang dianggap besar. Dirawikan oleh Imam Ahmad. Hadis yang kedua dirawikan oleh Imam Ahmad juga, dari Abu Sa'id Al-Khudri juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan seorang pun di antara kamu membuat dirinya rendah bahawa dia melihat suatu hal yang kerana Allah patut diperkatakan lalu tidak diperkatakannya. Kepadanya akan ditanya di hari kiamat,
apa yang menghalangimu menyatakan pendapat dalam hal itu dan ini? Lalu dia menjawab, kerana takut pada manusia, maka berkatalah dia, Tuhan, akulah yang lebih berhak buat kamu takut, buat kamu takuti. Kemudian itu, kita salinkan saja arti dari sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad juga daripada Nabi Abu Zar Al-Ghafiri. Berkata Abu Zar, aku telah diperintahkan oleh Khalilku, iaitu sahabatku yang tercinta, Nabi Muhammad SAW, dengan 7 wasiat yang harus aku pegang teguh. Iaitu pertama, aku diperintah supaya mencintai orang miskin dan mendekatkan diri kepadanya. Kedua, aku diperintahkan memandang ke atas. Ketiga, dan aku diperintahkan menghubungkan silaturahim, iaitu kasih sayang, walaupun dia telah membelakang. Keempat, aku dilarang keras menadah tangan meminta kepada orang lain. Kelima, dan aku diperintahkan menyatakan kebenaran meskipun pahit. Keenam, dan aku diperintahkan supaya dalam menegakkan kebenaran Allah, jangan takut celaan orang yang mencela. Ketujuh, dan aku diperintahkan banyak-banyak mengucapkan La haula wala quwata illa billah, kerana ini adalah satu perbendaharaan di bawah aras. Dengan memahamkan sifat-sifat orang yang memeluk agama Islam dengan berbalas-balas cinta dengan Allah ini, yang tidak gentar dan takut akan halangan dan rintangan, tak usah takut akan ada yang murtad, tak usah takut akan ancaman propaganda Kristian yang menaburkan wang berjuta-juta dolar dan berusaha nak merebut seluruh kekuasaan supaya menghilangkan kekuatan agama kita. Orang yang dapat dibujuk menukar tauhid dengan musyrik hanyalah orang yang kosong dari iman. Kalau ada membalik Islam yang berani menghadapi segala risiko dalam menegakkan agama, sanggup menderita dan tidak meleburkan kepentingan dirinya untuk kepentingan umatnya, maka gigitan pihak lawan itu hanyalah gigitan nyamuk saja. Biar mereka cuba. Tetapi kalau bertanggungjawab, tidur lelap, habis nirah agama, takut menderita, maka anak kandungannya pun akan dikristiankan orang. Maka apa yang dibayangkan tentang orang yang murtad pada ayat di atas tadi memanglah terjadi. Di zaman Nabi, masa hidup, telah mulai ada yang murtad. Di negeri Yaman timbul seorang yang bernama Aswad Al-Ansi, mengakui dirinya jadi Nabi pula. Di Yamamah timbul pula seorang Nabi palsu yang bernama Musalaimah. Dan yang lebih lucu lagi, ada pula seorang perempuan tukang tenung bernama Sajjah binti Haris, mendakwakan dirinya Nabiah pula. Bani Asad pun murtad di bawah pimpinan Tulaihah bin Walid. Berontak pula Malik bin Nairah dari Bani Yarbu. Malik Nairah ini tidak membayar zakat. Dan berontak murtad pula kabilah-kabilah Fazarah di bawah pimpinan Uyainah bin Hishan. Berontak pula Ghaffan di bawah pimpinan Hurah bin Salman Al-Kharisi, Al-Khairasa, dan Bani Salim di bawah Huja'ah bin Abu Jalil. Kabilah-kabilah ini menyatakan murtad setelah Rasulullah SAW wafat. Tetapi yang telah nyata murtad ketika beliau hidup ialah Aswad Al-Ansi dan Musalamah Al-Kazab. Tetapi Aswad Al-Ansi telah dapat dibinasakan sementara Rasulullah masih hidup, iaitu seorang budak bangsa Dailami bernama Fairus datang sendiri ke tempat Aswad itu lalu membunuhnya. Sedang Amir Rasulullah SAW di Yaman ketika itu ialah Muaz bin Jabal. Suatu mukjizat Rasulullah pula ialah bahawa seumpama tadi malam Aswad itu mati,
paginya Rasulullah yang sedang sakit akan meninggal di bulan Rajab sudah tahu dan memberitahu kepada sahabat-sahabat bahawa Aswad telah mati terbunuh tadi malam. Seakan-akan buat Rasulullah sendiri disediakan istimewa dengan wahyu, telegram, menyampaikan berita cepat. Demikian juga telah dijadikan sebelum itu, seketika Abrus, Kisra Persia telah mati dibunuh orang. Paginya di waktu subuh, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada para sahabat. Setelah mati Aswad, yang besar pengaruhnya ialah Musalamah, yang bergelar Al-Kazzab, iaitu si pembohong. Dia pernah berkirim surat kepada Rasulullah SAW dengan menyebut, dari Musalamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah, Assalamualaikum. Mari kita bagi kekuasaan separuh bumi untuk saya dan separuh bumi untuk Quraisy. Tapi Quraisy adalah pelanggar batas. Surat itu dibawa oleh dua orang utusannya. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada kedua utusan itu, kamu berdua bagaimana pendapatmu tentang ini? Mereka menjawab, kami juga percaya akan kenabiannya. Lalu berkatalah Rasulullah SAW, kalau telah menjadi adat bahawa utusan tidak boleh dibunuh, telah aku potong leher kalian. Lalu beliau suruh bikin surat balasan kepada Musalamah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada si pembohong. Salam untuk orang yang sudi menuruti petunjuk. Amma ba'du. Bumi ini adalah kepunyaan Allah. Diwariskannya kepada barang siapa yang dikehendakinya kepada hambanya. Adapun kemenangan terakhir adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sejak masa itu lekatlah gelarnya Al-Kazzab, iaitu si pembohong. Yang lucu pula ialah Musalamah kahwin dengan Sajah binti Haris, Nabi palsu perempuan itu, iaitu setelah mereka bertanding wahyu dari beberapa kata cabul. Si Nabi palsu perempuan kalah, lalu sebagai tanda kalah, dia menyerahkan diri. Di zaman Khalifah pertama Abu Bakar, seluruh pemberontakan kaum murtad itu beliau sapu bersih dalam masa kurang dari setahun. Ketika itulah mulai muncul carrier Khalid bin Walid, dan yang membunuh Musalamah adalah budak Wasi yang di zaman Jahiliyah pada Perang Uhud membunuh Hamzah bin Abu Talib. Sehingga suatu waktu Wasi itu pernah sambil terharu berkata, di zaman Jahiliyah aku membunuh yang sebaik-baik manusia, dan di zaman Islam aku membunuh sejahat-jahat manusia. Maka jasa terbesar pemerintahan Abu Bakar selama 2 tahun ialah menyapu bersih segala pemberontakan kaum murtad ini sehingga habis, dan kesatuan Daulah Islamiah yang didirikan Rasulullah tercapai kembali dengan penuhnya dalam masa hanya 6 bulan. Setelah itu dapatlah kekuasaan Islam digunakan kembali mengembangkan sayap ke negeri-negeri yang berada di sekelilingnya, lalu disambung di zaman Umar dan seterusnya. Di zaman pemberontakan itu, demikian kata ahli-ahli tafsir, berduyun-duyunlah suatu kabilah besar dari negara Yaman masuk Islam. Kabilah yang dicintai Allah dan mencintai Allah dengan 5 sifat yang telah disebutkan hadis tadi. Kabilah yang baru masuk itu berduyung datang ke Madinah menyatakan taat setia bernama kabilah Asyari, iaitu kabilah dari seorang sahabat Rasulullah yang terkenal pula namanya, iaitu Abu Musa Al-Sa'ari. Kalau kita renungkan ayat ini dengan seksama pada tafsiran yang lebih luas, sehingga bukan saja dalam adanya yang murtad, mereka meliputi akan kerugian yang umum, kerap kalilah bertemu keajaiban sejarah ini dalam Islam. Beberapa kabilah Arab berontak dan murtad, namun Tuhan mendatangkan gantinya kabilah Al-Asy'ari, ditambah dengan kabilah Kindah dan kabilah Sukun dan kabilah Tayyib dari Yaman. Ketika kaum murtad itu diperangi, banyak yang mati, tetapi ganti yang datang lebih banyak. Kerugian telah berganti dengan laba yang lebih besar.
Sir Thomas Arnold, penulis buku Preaching of Islam, pun pernah membanding kerugian dan kelabaan ini dalam buku tersebut. Simpulan kata beliau, seketika kerajaan Khalifah di Baghdad dihancurkan bangsa Mogul pada tahun 1286 sehingga hancur lebur. Di waktu itu pula timbul suatu kebesaran Islam di Pulau Sumatera. Yang beliau maksud berdirinya kerajaan Pasai Samudra di Aceh, rajanya di Malikus Salih, tahun 1293 Masihi. Sebagai itu pula pernah ditulis oleh Allamah Muhammad Iqbal tentang bangsa Mogul. Nenek moyang bangsa Mogul itu dengan Genghis Khan dan Hulako telah menghancurkan negara-negara Islam menjadi puing. Tetapi anak cucu mereka telah terkena oleh Nur al-Islam sehingga mereka menjadi pahlawan-pahlawan Islam. Anak cucu Genghis Khan lah yang telah mendirikan kekaisaran Mongol yang besar di Hindustan itu dengan Akbar, Jahangir, Syekh Jihan dan Aurangzeb. Tentang kerugian dan keuntungan ini, teringat pula penulis tafsir ini akan perkataan Mufti Palestina yang terkenal, Syed Haj Amin Al-Husaini, seketika penulis bersama teman penulis saudara Asad Bafagih sampai bertemu dengan beliau pada bulan Oktober 1950. Dengan penuh semangat di antara lain, beliau berkata, kita telah rugi besar kerana Palestin direbut Yahudi dan lebih dari 1 juta orang Arab kehilangan tanah air. Tetapi Tuhan telah mengganti kerugian kita dengan laba yang lebih besar, dengan bangsa pemeluk Islam yang umumnya berjuta-juta mencapai kemerdekaannya, iaitu Indonesia dan Pakistan. Kita berdoa kepada Tuhan, moga-moga kita Muslimin Indonesia dapatlah memenuhi 5 keutamaan yang disebutkan Tuhan di dalam ayat ini, dengan dasar mencintai Allah dan Allah pun membalas cinta kita. Amin. Dan mencintai pula akan seluruh orang beriman di dunia ini. Janganlah bertemu hendaknya apa yang diperingatkan oleh almarhum Kiai Haji Dahlan dengan ucapannya yang terkenal, Islam bisa hilang dari Indonesia tetapi tidak akan hilang dari muka bumi. Kemudian setelah Tuhan menerangkan bahaya mengambil pimpinan Yahudi dan Nasrani, maka Tuhan menunjukkan pimpinan yang sebenarnya. Tidak ada pemimpin bagi kamu kecuali Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Pangkal ayat 55. Pemimpin pertama adalah Allah. Allah memimpin jiwa kita daripada gelap kepada terang dan petunjuk dan hidayahnya. Pimpinan kita yang kedua ialah Rasul. Sebab dialah yang diutus Tuhan, mewakili Tuhan buat memimpin kita dan menunjukkan suri teladan dengan sunnahnya di dalam kita mendekati Tuhan. Pemimpin ketiga ialah orang-orang yang beriman menurut bakat dan bawaannya dalam pimpinan. Lalu ditunjukkan Allah alamat yang terang dan tanda yang nyata dari orang-orang yang beriman itu, iaitu yang mendirikan sembahyang. Sebab kalau dia telah mengerjakan solat, tandanya memang selalu dia berusaha menghubungkan jiwanya dengan Tuhan dan dapat dia dipercayai dan mengeluarkan zakat. Dan apabila dia mampu, tidak dia bakhil. Sudi dia berkorban untuk kepentingan orang yang melarat dan miskin. Tanda alamat bahawa ada hubungan yang tetap kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Dan mereka itu semuanya tunduk. Ujung ayat 55. Meskipun tanda pertama sudah ada, iaitu sembahyang, dikuatkan lagi dengan tanda kedua, iaitu rokok yang berarti tunduk. Jadi sembahyangnya itu bukan sembahyang munafik, melainkan benar-benar timbul dari keinsafan jiwa dan imannya, dari kusuknya kepada Tuhan. Sehingga nyatalah mukmin sebagai pemimpin tingkat ketiga akan membawa umat yang mereka pimpin itu pada kedua pimpinan pertama dan utama, iaitu Allah, dengan menjalani sunnah yang ditinggalkan oleh pimpinan kedua, iaitu Rasul.
Begitulah baru Islam akan mencapai kejayaan. Ini yang dijelaskan oleh ayat selanjutnya. Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi pemimpin, pangkal ayat 56, teranglah telah berdiri satu partai yang kokoh sendirinya, kuat dasarnya, nyata-nyata cita-cita dan ideologinya. Itulah partai Allah. Maka sesungguhnya partai Allah, mereka itulah yang akan menang. Ujung ayat 56. Menanglah mereka, pasti menang. Menang dalam kejayaan dunia seluruhnya. Bukan hanya meliputi satu daerah, tegaklah keadilan di seluruh alam. Dan inilah cita-cita. Alangkah gelapnya hidup yang tidak mempunyai cita-cita. Partai Allah itulah yang akan menang akhir kelaknya. Memang dalam diri peribadi menghadapi perdayaan syaitan iblis, hawa nafsu. Menang dalam menegakkan kebenaran dan menolak kekufuran. Menang dalam menuju dunia yang lebih baik. Dan kemenangan terakhir ialah menang mendapat syurga yang kekal di alam kemudian. Ayat ini menjadi peringatan keras lah bagi kita kaum muslimin yang mengaku dirinya pejuang yang menegakkan cita-cita Islam dalam tanah air kita, Indonesia ini, atau di mana-mana saja pun dalam dunia Islam. Tadi di atas diterangkan bahawa orang yang beriman tidaklah akan mengambil Yahudi atau Nasrani jadi pemimpinnya. Di ayat yang sekarang ini dijelaskan lagi bahawa yang memimpin umat Islam itu ialah Allah, sesudah itu Rasul, sebab Rasul menjalankan perintah Allah. Sesudah itu orang yang beriman, sebab orang mukmin itu selalu berusaha menjalankan kebimbingan Allah dan Rasul. Maka alangkah janggalnya ada orang-orang yang mengaku dirinya pemimpin Islam, wakil Islam di parlimen dan sebagainya, padahal mereka tidak sembahyang. Sedang sembahyang adalah tiang agama. Bagaimana dipilih jadi pemimpin Islam orang yang mengaku dirinya pemimpin Islam padahal tidak pernah pergi ke Jumaat? Padahal hadis Nabi yang sahih telah memperingatkan bahawa sampai 3 kali berturut-turut tidak pergi ke Jumaat, hati seseorang akan dihitamkan, dibekukan oleh Allah. Sebagaimana seorang dikemukakan jadi pemimpin-pemimpin Islam, padahal tali pimpinan di antara dia dengan Allah dan Rasul telah putus. Fahamkanlah ujung ayat ini baik-baik. Iaitu partai yang akan menang ialah yang menjadikan Allah dan Rasul dan orang yang beriman jadi pemimpinnya. Mafhum mukallafah, iaitu sebaliknya dari ayat ini, satu partai umat Islam yang bukan Allah dan Rasul pimpinannya dan bukan pemimpin yang mukmin pimpinannya tidaklah akan menang, malah akan kalah. Hizbullah atau partai Islam, mereka itulah yang pasti menang. Hendaklah difahamkan benar-benar apa maksud ayat ini. Sebab yang dimaksudkan ialah menang kebenaran dan menang keadilan, bukan menang kerana mendapat kedudukan yang empuk. Sebab dalam pernyataan, banyak sekali orang yang mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati amanat. Itu, mereka itu mendapat kemenangan, tercapai kehendaknya, terpenuhi hawa nafsunya. Terutama dalam berjuang merebut kekuasaan, orang-orang yang menjual pendirian itulah yang menang. Dan orang-orang yang jujur berjuang kerana Allah mengenyampingkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan golongan, berjuang menegakkan cita-cita, mendapat berbagai cubaan dan rintangan, sampai banyak pemimpin yang benar-benar menegakkan iman, hidupnya melarat, teraniaya, terbuang, dibunuh dan dihinakan. Kalau pandangan kita atas hidup hanya ditujukan kepada kebendaan, memang yang menang ialah pengambil muka dan oportunis yang sudi menjual iman dan agama dengan harta yang sedikit, tidak kenal malu dan tidak ada maruah, dan tidak memperhatikan nilai-nilai budi. Tidak kenal malu dan tidak ada maruah dan memperhatikan nilai-nilai budi. Tetapi kalau pandangan kita dipusatkan kepada pimpinan yang benar dan salahnya yang salah, maka yang bertahan pada pimpinan Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman itulah yang menang.
mereka tetap menang menghadapi segala perdayaan dan bujuk cumbu dunia. Walaupun untuk itu mereka menderita. Kita lihat sajalah sejarah imam-imam dan pemuka-pemuka Islam pada pendirian yang tidak takut kepada celaan orang yang mencela, hinaan orang yang menghina. Mereka tidak duduk di atas takhta dan tidak bersemayam di dalam istana. Mereka kadang-kadang hanya duduk di dalam pondok yang usuh, tetapi mereka berkuasa dan disegani. Kehidupan orang semacam itu dipandang sebagai kehidupan yang ideal. Semua orang yang berakal budi ingin hidup sebagai demikian, tapi mereka tidak sanggup melakukan dan menurutnya. Itu saja pun sudah bukti dari kemenangan. Teringatlah kita kepada ulama besar di Mesir, Al-Izzu bin Abdus Salam, yang berpegang teguh pada pimpinan Allah dan Rasul, dan dia sendiri pun seorang mukmin yang